Viral di media sosial video bocah membantu ibu saat berjualan, menarik perhatian warganet. Video viral itu diunggah oleh Siti Anissa asal Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ia merekam video itu saat makan di sebuah warung nasi goreng pada Jumat, tanggal 4 Juni tahun 2021. Anissa mengaku baru pertama kali makan di warung tersebut. Tak sendiri, dirinya juga datang bersama temannya. Saat masuk ke dalam warung itu, ada meja kosong yang sebelumnya ditempati oleh pembeli lain. Pemilik warung lalu datang untuk membersihkan meja tersebut. Anissa mengaku awalnya tak menyadari soal bocah yang menolong ibunya itu. Bocah tersebut tiba-tiba datang dan berusaha untuk membantu sang ibu. Menurutnya, bocah itu berusaha membantu ibunya meski hanya bisa membawa dua cangkir. Ia menyebut, aksi yang dilakukan bocah itu jarang bisa ditemui. Dirinya pun awalnya hanya iseng merekam dan mengunggah videonya ke TikTok.